artinya kalau 100% perlu ada apa penilaian total ya, tapi yang pasti bahwa sampai saat ini Kominfo masih melihat bahwa dia masih patuh sama regulasi kita. Jadi kalaupun ada laporan, kami mintakan untuk akun tertentu yang dinilai terlalu vulgar itu mereka cepat respon. Perlakuan kita sama, jadi seluruh kenapa beberapa yang intinya bahwa ada tindak pidana, bahwa ada laporan masyarakat itu pasti. Tapi karena mereka menyikapinya, mereka menindaklanjutinya, dan itu yang penting. Jadi seluruh platform itu yang penting. Nah, di Twitter tadi masih banyak akun pornografi ya, maka tapi betapa kami mintakan untuk diblokir atau disahkan, mereka langsung merespon, itu yang penting. Artinya akun kita dalam perspektif itu kita lakukan.